Yo, kawan-kawan, back with me Ridas and welcome to my video. Dan di video kali ini, gue bakal mereaction salah satu hal yang keren, nggak kalah keren dari rewind, dari replay, yaitu Epic Rap Battle of Presidency 2024, ya kan? Ini tuh kayak apa ya? Salah satu hal yang sering dilakukan, apa sih sebutannya yang gampangnya? Ya pokoknya salah satu hal yang sering dilakukan oleh Skinny Indonesia 24 ya kan, di setiap pemilihan dari 10 tahun yang lalu lah, 5 tahun, 15 tahun yang lalu berarti. Dan ini dia bikin lagi. Sebenarnya gue terkena spoiler sih, gue lagi nongkrong di luar, gue ngeliat instastorynya Lace, ternyata ada Lace, ternyata ada Sekoji, gue jadi kayak damn, Epic Rap Battle berarti bener-bener ada rapper-rapper yang main cuy. Dan ini gue sedikit terspoiler, jadi kayak kita baca dulu ya ininya. This is has been the Lovest Entertainment X Team 21 Production X Dewa Atlantis. Lo tau Indonesia Wonderland itu kan Dewa Atlantis yang bikin ya. Dan ini dia collab asosiasi with Igni Entertainment. Jadi Igni itu kan sama kayak punyanya Chandra Leo juga ya. Tim Tuan, Dalopes Entertainment, dan Dewa Atlantis nih. Damn, dan gue sudah terkena spoiler-spoiler sedikit ya itu. What the f***. Jadi mending kita langsung tonton aja ya kan. Apa perlu basa-basi lagi. Karena gue makanya buru-buru pulang nih, pengen nonton ini. Oke, okay, let's go. Ini ya, kita langsung nonton Anies versus Prabowo versus Ganjar / Epic Rap Battle of Presidency 2020. Let's go. Dak Lopez Entertainment, Tim Tuan, Dewa Atlantis, asosiasi with Igni Roni. Oh ini kayak sponsor ya mungkin. Damn, direct by Chandra Leo. Ah, ini pasti buatannya Dewa Atlantis ya. Anjir bener-bener Konoha cuy. Damn. Hokage-hokagenya dibikin. Dibikin ini cok. Anjir. Kajo. Anjay. Gak denger ya. Mas Ganjar. Anjir. Sorry ya. Mas. Sorry ya. Yang selalu pemilu kali ini saya menang. Dibikin. Amin, Bapak menang pemilu ini. Kan Bapak sudah direstui Pak Jokowi. Mas Ganjar kamu gak usah ketawa ketiwi. Sana minta izin sama Ibu Megawati. Izin saya sedikit ralat. Saya minta izin kepada rakyat. Karena Tuhanku ya rakyat. Jabatan cuma mandat. Saya itu setia. Ingat siapa yang berjasa. Anjing. Flownya. Saya tidak pernah mengkhianati. Tolong bercermin sama partai sendiri. Banyak kader dan politisi yang dipecat kanan kiri. Saya juga tinggal tunggu untuk Pak Ganjar pergi. Masih sakit hati ya Jokowi mengkhianati PDI. Pak Prabowo, segitu hauskah Bapak untuk berkuasa, menggunakan dan menghalalkan segala cara. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi, menggunakan alat presiden untuk melangkahi konstitusi. Itu namanya pelanggaran etika. Kita harus introspeksi dan berdoa. Anies Baswedan, Cak Imin jawabannya. Soalnya makin-makin Anda bicara soal etika mengkhianati saya yang usung Bapak jadi gubernur Jakarta. Kamu berani kasih saya nilai 11 dari 100. Saya kasih kamu nilai 2. S1, E2. Bapak gak bisa menangkan tanpa dukungan mereka. Mau saya buka rahasia Kemhan? Gimana sih? Nanti ketahuan lawan. Boneka PDI 2.0. Saya di tengah karena dua orang di sebelah saya penuh dengan amarah. Pak mending pakai omon-omon dan pasukan nangis. TikTok live dululah dengan pendukung si paling desak Munis. Nomor 3,
menuju Indonesia unggul, gerak cepat, pasti. Digitalisasi, birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Gua pengen siap bekerja keras dan gak kayak abang dari Torika dan si baruk bisnis pribadi. Karena Indonesia paling tepat untuk dapat dua gawat langsung sikat coblos cepat Ganjar Mahfud. Wakil yang tepat untuk kesempatan daripada pemimpin dengan partner kacrut Pak Gemboy, gendong-gendong bocah ingusan. Kencana cok, kamu beban bahas wedan. Wakanda nomor Indonesia forever. Amin aja dulu. Selepet kanan, selepet kiri tanpa ragu. Seluruh umat pasti. Oh, ini wakilnya. Nomor satu. Pak Mahfud, orang bilang Bapak peluru tak terkendali. Emangnya Bapak masih bisa kalau di bawah PDI? Mas Gibran, maaf. Ini siapa? Yang saya bawa bikin Mas Gibran gak nyaman. Seenggaknya saya gak bawa backingan paman. Ambisimu tinggi, sistem hukum kau tika mati. Selangkangi konstitusi demi lanjutkan dinasti. Duh, saya malah diceramain moral sama capres nomor satu. Padahal yang nusuh pamannya sendiri kan si itu. Kalau gak percaya, tanya aja keluarga Gus Dur. Kalau saya jadi Anda sih malu ya. Mendingan Caimin mundur. Prof Mahfud, mohon maaf sebelumnya. Jirlah. Ini pertanyaan receh. Jadi nggak usah dijawab. Si botak kan celos. Wajir celos sih. Dulu nggak kelihatan siapa. Saya Menko Polhukamnya. Saya juga pernah jadi ketua MK Iben cok. DPR juga. Mas Gita pengalamannya apa? Oh, jadi wali kota Solo. Tapi kok mukanya masih plonga-plongo. Waduh. Caimin, ayo coba ngomong terus. Biar elektabilitas Amin makin tergerus. Mas Anies, masa milih wakil hobinya digendong? Yang bener aja, Mas Anies. Rugi dong. Hah, Mas Ganjar? Masih di sini. Rakyat juga tahu pemilu sekarang tentang saya dan orang ini. Orang yang apapun masalahnya, solusinya makanan gratis. Karena dia sudah terlalu tua untuk berpikir kritis. Maaf kepada tim 01 dan tim 03 kalau saya terlalu keras. Tapi kalian juga jangan lupa minta maaf sama korban politik identitas dan korban wadas. Oke, tadi kayak stop perikatannya, kita ulang dari sini nih. Tadi nggak jauh-jauh sih. Oke, kita mulai lagi. Dan korban wadas. Pak Jokowi pernah bilang jangan pilih pelanggar HAM, tapi yang digandeng aham-aham. Pilih saya yang cocok 100% daripada UKBP hasilnya 0%. Aduh, anjir, Dewa Tandi sih gokil sih, main 3D-nya tuh. Anjir, ini kenapa nih? Galaksi. Bisa. Anjir. Gua tahu nih. Pakai keris. Siapa dia? Namikaze Minato, cuy. Wah. Balik lagi nih. Hokage pertama. Saya melihat kondisi negeri ini. Hokage pertama. Saudara masih bertengkar dan berkelahi. Kali ini ada tiga kubu yang terpolarisasi. Anjir. Ada yang suka main selepet, ada yang suka coket-coket, dan ada yang suka nonton. Wah, saya sudah tidak mau menjelaskan lagi. Suharto. Iya kabare. Waduh. Enakan zaman kotor, jangan. Wah, ini Rai. Karena kita bentrok. Anjir. Ayo tingkatkan, kita bangun Indonesia agar kembali menjadi macan Asia. Anak-anak muda, janganlah kalian berantem. Agu Hapsa, cok. Harus santai kalem, fokuslah ke inovasi. Damn. Teknologi aviasi. Ayo industri mandiri produk kita merah putih. Makin tinggi ilmu, makin besar rasa toleransinya. Lebih jauh melihat Indonesia. Nabi Kazi Saikoji, anjir. Padamkan apinya, jangan gaya kebakaran jenggot. Sepantasnya lebih besar toleransinya kalian bertiga gitu aja, kok repot. Permisi. Saya akan potong percakapan pria-pria presiden wanita di Indonesia. Ramen girl boy. Alex, Prabowo, Ganjar, kalian kan pria sukses toh. Cuma kalian gak berantem, negara pasti beres loh.
Pemilu ini jangan diisi dengan kebencian, isi dengan yang positif, lagu atau lukisan. Let's jadi SBY. Ini saya mau titip pesan. Baliho di jalanan, tolong jangan kebanyakan. Saya tidak sabar melihat siapa penerusnya. Bass boy, bass boy, cuy. Banyak saya ingat Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, semua dilakukan untuk Indonesia Raya. Maka ingatlah saudara-saudara, jagalah kesatuan bangsa. Yang lebih penting, jagalah kesatuan keluarga Anda, karena itu lebih rentan hancur. Gara-gara bude Anda penyebar hoax, pakde Anda korban buzzer. Keluarlah dari grup WhatsApp keluarga. Tidak durhaka, tidak durhaka. Jangan sampai pemilu lancar, keluarga Anda bubar. Keluar, keluar. Stay in karakter, Bu. Anjir, balik lagi. Presidennya kalian yang menentukan. Merdeka. Wajib. Produce musik komposter Misty Disenchanted. Siapa pun kamu, kamu anjay, endorse terakhir keren. Siapa ini? This Epic Rap Battle Photoshop. Battle format is great and on by. Oh, awalnya Epic Rap Battle ini dari dia, YRB. Oke. Okay. Anies Baswedan, Andovi, Pro Jovia, Kristanto, Mohaimin Iskandar, Andreas Transit, oke. Okay. Gibran tuh kan, Celos, Mahmud MD, Iben, Fontretan, Coki, Soeharto, tuh Rai, Soeharto, Cok, Agung Hapsa, jadi BJ Habibie, Gus Dur, Saiko Oji, Megawati Ramen, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi, Basbo. Gokil, ini bener-bener rapper-rapper Indonesia. Kaciu, cek fakta masing-masing kandidat, oke. Okay. Oke, ini bagian-bagiannya ya. Anjir. Terstruktur banget, cok. Oke, lah ini. Kelar. Damn. Gokil, bener-bener. Gue pikir Les itu bakal jadi Gus Dur ya kan. Les itu bakal jadi Gus Dur yang mau ke keempat. Ternyata Les jadi SBY. Gokil emang. Dan ini bener-bener epic rap battle. Maksudnya bener-bener rapper yang ngisi gitu kan. Kayak Ramen, Basbo, Les, Saikoji, Rai. Rai juga masuknya rap ya. Dia beberapa kali juga bikin R&B rap gitu. Dan ini kayak film gue dibikin lirik itu setelah selesai apa debat-debat itu, jadi kayak tahu tadi aja tuh yang kayak sorry ya itu kan kayak yang lama-lama gitu ya, yang setelah debat gitu. Ini gokil banget cuy, ini keren banget cuy. Syarat Tim Tuan, The Lopez Entertainment, Dewa Atlantis, dan IGNI Management. Keren banget, parah. Buat kalian yang pengen nonton, gue bakal ngasih linknya di sini. Pasti kalian juga udah tahu sih. Tapi gue excitednya tuh karena terkena spoiler dari instastorynya Lace. Dan ternyata gokil. Untuk rapnya juga ini keren itu. Flownya gak cuma datar gitu. Ada yang mumble, ada yang cepet ya kan? Ini gue keren banget sih. Gokil emang. Keren buat kalian. Jadi gue omongnya segitu dulu reaction gue kali ini. Dan buat kalian jangan lupa pemilu dipilih, jangan golput. Anjay, tai.